Halo guys, selamat datang kembali di channel Celectro ya. Di video kali ini, sesuai judul di atas ya, kita akan bahas tutorial Android. Yang lebih tepatnya bagaimana cara membuat tampilan atau tema dark mode atau mode gelap ya, biar hitam tampilan layarnya. Nah, tapi sebelum lanjut ke caranya, jangan lupa dong di klik like dulu video ini dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga yang belum klik subscribe diklik dulu dan jangan lupa loncengnya juga. Nah, langsung aja kalau sudah saya ucapkan terima kasih. Untuk caranya yaitu kalian langsung pergi ke pengaturan ya. Nah, ini kalau normalnya itu biasanya seperti ini ya. Putih seperti ini, kita mau buat hitam, kita langsung aja pergi ke pengaturan kalian ya atau settingan kalian masing-masing, kemudian kalian cari di bagian tampilan dan kemudian kalian cari aja di bawah terus tema perangkat. Nah, di sini punya saya ini tema perangkat ya, mungkin di HP kalian langsung ada tulisan dark mode, dark mode itu ya, dark mode atau mode gelap atau lainnya ya. Nanti kalian itu sama aja, tinggal penamaannya aja yang berbeda mungkin. Kemudian gelap, kita tunggu prosesnya sebentar. Nah, ini sudah menjadi mode gelap seperti ini ya. Nah, sudah menjadi gelap seperti ini. Nah, ini fungsinya yaitu untuk menghemat baterai ya. Mungkin kalau untuk layar IPS seperti saya ini nggak begitu signifikan, cuman kalau layar kalian AMOLED itu beda jauh ya. Perbedaannya sangat terasa antara mode gelap dengan mode cerah. Nah, perlu diperhatikan ini mode ini tidak semua HP itu ada ya. Kalau untuk MIUI itu setahu saya baru MIUI 11 yang ada mode dark mode-nya. Kalau nggak salah ya, saya sudah lama nggak pakai MIUI soalnya dengar-dengar aja. Nah, kalau untuk custom ROM seperti saya ini rata-rata sudah ada ya mode dark mode ini. Nah, kalau untuk ROM bawaan HP-HP lain seperti Color OS atau kalau Vivo itu apa ya, lupa, Phone Touch OS atau apa itu, atau Samsung, kalian coba aja cari di pengaturan, kurang lebih sama lah ya namanya nanti dark mode itu ya. Nah, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Semoga info ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di klik like lagi ya yang belum di like. Nah, saya akhiri, wassalamualaikum.